aku subscriber pertama. Nah, ke kalian nih mau cerita tentang awal mula pembuatan channel YouTube nih. Jadi awalnya bukan iseng sebenarnya ya. Pembuatan channel YouTube ini bertujuan untuk menunjukkan eksistensi penyuluh yang ada di Kecamatan Cepatuja, khususnya di Kabupaten Tasikmalaya dan mungkin keseluruhan para penyuluh pertanian, yang dimana selama ini ada pandangan-pandangan negatif lah dari berbagai arah, yang katanya penyuluh tidak ada kerjanya, cuma duduk-duduk saja di kantor, di meja. Dan dengan channel YouTube ini saya bermaksud menunjukkan bahwa penyuluh itu ada, dan penyuluh itu bekerja sama bersama masyarakat, khususnya masyarakat pertanian, dengan tujuan untuk meningkatkan pendapatan petani ataupun kesejahteraan petani. Nah, maka dari itu mungkin kedepannya akan saya perbaiki lagi channel YouTube ini dengan ya segala macam kegiatan penyuluhan pertanian dan kegiatan-kegiatan yang ada di khususnya untuk UPTDBPP Kecamatan Cipatuja bersama rekan-rekan. Insya Allah kami akan tingkatkan kinerja dan apa namanya, meningkatkan kinerja dan kegiatan-kegiatan kami bersama para petani dan kelompok-kelompok petani. Mungkin untuk saat ini saya hanya mengucapkan terima kasih kepada 100 subscriber pertama saya, dan kedepannya insya Allah akan diperbaiki lagi dalam hal pembuatan-pembuatan video ataupun vlog saya ini yang berhubungan dengan pertanian. Nah, semoga buat penonton-penonton saya sekalian, semoga kalian terhibur, dan mudah-mudahan di video-video saya itu ada makna ataupun inti-inti sari yang bisa diambil pelajaran. Nah, kali ini cukup sekian saja dulu. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun, sing sarehat.